Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bina ala muridun ya wadin wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Shadu ala ilahi illa wa dawla syarikana wa shadu ala muhammad dan abduh wa rasuluh dan nabiya ba'dah. terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir ya ke uh, memenuhi undangan dari Puslitbon. Um, di mana hari ini kita akan coba menjelaskan ya sekaligus nanti biar sama-sama kita satu pahaman terkait dengan uh, pelaporan akhir um, penelitian publikasi ilmiah dan pengabdian pada masyarakat tahun 2023. Bapak-Ibu sekalian tanpa terasa memang kita sudah masuk ke akhir-akhir babak dari uh, program bantuan Litabdimas Satker Uin Araniri di tahun di bulan ini ya di Agustus ini. Um, jadi update terkini yang perlu kami laporkan sekaligus sampaikan untuk informasi Bapak Ibu semua. Pelaporan antara kita alhamdulillah sudah selesai. Hanya saja kendalanya um, ada beberapa hal yang terkait dengan kendala di Litmas sehingga um, ada misalnya Ketika uh, reviewer sudah menilai, ternyata tidak terekam sistem ya. Tapi Alhamdulillah oleh Aziz di PT IPD ini sudah diatasi, sehingga semua sudah terekam dalam sistem. Dokumen-dokumen uh, yang Bapak Ibu unggah sudah, sudah bisa kami kumpulkan semuanya. Um, demikian juga dengan uh, penilaian dari reviewer ya. Alhamdulillah penilaian dari reviewer, Rata-rata merekomendasikan Bapak Ibu uh, untuk melanjutkan uh, tahapan berikut. Artinya um, tidak ada yang maksudnya gagal, ya. Karena memang kalau sesuai ketentuan petunjuk teknis yang kita acu, yang gagal di seminar antara artinya belum ada progres sama sekali, maka tidak boleh melanjutkan ke tahapan berikutnya. Jadi artinya berhenti sampai di situ, ya. Tapi alhamdulillah itu semua Bapak Ibu terima kasih um, sudah berupaya se maksimal mungkin ya sehingga pelaporan antara uh, terselesaikan dan um, ini saatnya kita masuk ke tahap berikutnya ini tahap tahapan uh, akhir ya uh, mengenai pendaftaran HKI uh, alhamdulillah juga sudah um, tercapai ya 100% persen terakhir Um, sebenarnya ada yang sudah tutup ya tutup rupanya <laughs> ada yang belum daftar rupanya kan jadi ada tiga orang kemarin um, saya tunggu dan juga ada yang saya ingatkan alhamdulillah sudah selesai dan sertifikat HKI-nya sudah um, kita distribusikan bapak ibu bisa mengklik secara online dari link yang kami kirimkan di Grup WhatsApp ya, artinya, uh, nantinya, nantinya uh, mohon maaf bapak ibu kalau di apa dokumen HKI itu tidak kita sertakan gelar ya, jadi mungkin ada yang uh, mungkin merasa kok nggak dicantumkan gelar itu um, mohon di banyak maaf karena itu tujuannya sekali lagi adalah biar enak langsung mengurutkan gitu Bapak-Ibu. Jadi begini. ini, nanti tinggal dari link itu, Bapak Ibu tinggal melihat di sini. Kalau melihatnya pakai HP, eh, agak kerepotan ya, Bapak Ibu. Ya, biasanya tidak nampil semua, jadi Bapak Ibu tinggal eh, eh, bagusnya lewat laptop atau komputer. Jadi nanti tinggal mengunduh yang ada di sini, bagi yang belum tahu caranya, tinggal klik kanan, kemudian download ini download, tinggal uh, simpan di komputer dan nantinya uh, dilaporkan di apa namanya uh, litmas ya nanti saya akan jelaskan mengenai hal ini. Tapi uh, yang perlu saya laporkan bahwa di sini uh, sudah kita upload ya, bisa di tag, kemudian nanti tinggal diunduh dan di upload nantinya di sistem litmas ya. Itu uh, In, info terakhir tentang pendaftaran HKI jadi sudah um, apa namanya sudah terpenuhi ya. Nah berikutnya ini jadwal yang harus sama-sama kita um, pahami ya Bapak Ibu ya uh, untuk masuk ke laporan akhir ini uh, kita sudah sampai tahapan di sini nomor um, ini dia. Nomor 5, dari nomor 5 ini ya Bapak Ibu ya. Dari nomor 5 upload laporan keluaran akhir untuk penilaian sesuai dengan yang info sebelumnya kami sudah sampaikan eh, di Bimtek sebelumnya paling lambat 11 Agustus. Jadi ini nanti apa saja yang diupload saya akan jelaskan termasuk teknis nanti eh, Pak Irman akan ikut serta membantu menjelaskan jadi 11 Agustus uh, sekarang tanggal 8, berarti sekitar uh, tiga hari lagi ya um, ini harus diupload. Kali lagi dilakukan secara online melalui aplikasi litmas. Jadi uh, bukan litab Dimas mas. Kali lagi saya ngatakan melalui litmas. Seminar akhir Insya Allah 19 Agustus ya. Um, ya ini kenapa tadi? di nomor 5 ini 11 Agustus karena di tanggal 11 Agustus ketika sudah masuk ke Litmas maka reviewer nanti sudah bisa sambil membaca ya Bapak ibu ya. Bapak Ibu nanti uh, laporannya itu sudah bisa dikasih catatan-catatan paling tidak uh, untuk penyempurnaan-penyempurnaan dan -penyempurnaan. setelah seminar nanti di tanggal 19 Agustus ya. Um, ini dilakukan secara blended nanti. Um, jadi ada offline dan ada online ya. Online ini khususnya yang dari luar <coughs> yang tidak bisa nggak sanggup kita datangkan ya karena keterbatasan keuangan kita. Jadi reviewer yang dari luar wina diri nanti melakukan secara online. Tapi yang internal kita ada reviewer internal maka itu akan hadir secara offline ya. Direncanakan nanti eh, dilaksanakan di pasca sarjana ya. Ada beberapa ruang nanti yang kita pakai tapi update infonya akan kami sampaikan kembali. sekilas saya dapat info sudah oke okay, tetapi perlu dicek ulang katanya. Karena ini kan musim-musim sidang ya dan semoga di tanggal 19 itu sudah tidak ada sidang. Baik, jadi nanti uh, seminar akhir um, keluaran sekali lagi saya ulang itu tanggal 19 ya. tanggal 19 um, di Pasca Sarjana ya. Kemudian upload laporan akhir itu paling lambat sekali lagi tanggal 11 Agustus ya. 11 Agustus sekali lagi masih ada tiga hari lagi. Jadi yang belum selesai apa eh, laporan penelitiannya ya itu mohon di, dipercepat ya agar bisa diupload dan dibaca nanti oleh reviewer di tanggal 11 ya, 11 Agustus. Um, nah setelah tanggal 19 kan Bapak Ibu di tanggal 11, 19 itu kan mendapat masukan-masukan dari reviewer ya. Selanjutnya Bapak Ibu masih bisa apa namanya memperbaiki kembali di tanggal uh, 19 itu agar uh, apa namanya uh, bisa kemudian menyempurnakan ya laporan tetap uh, dimasnya penelitian publikasi dan pengabdian masyarakat kemudian diupload lagi jadi bisa menggantikan file yang lama yang yang diupload di tanggal 11 itu bisa saja ditimpa dengan uh, file yang sudah diperbaiki yang final di tanggal uh, apa namanya uh, upload keluaran akhirnya itu tanggal 25 jadi Tanggal 11 upload nih, biar dibaca sama reviewer. Tanggal 19 yang action apa e, seminar, ya. seminar hasil penelitian. Tanggal 25-nya itu upload lagi yang memang sudah betul-betul ready ya Bapak-Ibu ya. E, artinya sudah betul-betul diperbaiki sesuai catatan reviewer. Dan e, di tanggal 25 itu juga, itu Bapak Ibu harus sudah menyerahkan paling lambat ya, paling lambat nih Bapak Ibu ya tanggal 25. Uh, sama seperti upload tadi itu paling lambat ya. Kan di tanggal 25-nya di-upload tapi paling lambat. Kan, paling lambat cari artinya bisa lebih cepat dari tanggal itu. Um, tanggal 25 itu ada dua hal yang uh, ada dua deadline ya. Uh, paling lambat untuk upload ke litmas artinya revisi ya, revisi setelah seminar di tanggal 19 ke seminar, tanggal 25 nya itu upload paling akhir dan upload untuk cetak laporan di percetakan. Ada link yang ini sayangnya tidak bisa saya ini ya. Di bagian litmas eh, yang perlu Bapak Ibu pahami nanti bahwa itu ada dua hal ya, kan eh, narasi dengan laporan keuangan ya. Um, untuk kelengkapannya outputnya itu sebenarnya ada ada tiga ya satu laporan uh, lengkap satu sertifikat HKI dan satu lagi adalah draft artikel ketiga-tiganya ini nanti harus di, uh, upload dalam um, ritmas yang Ketika direkap, nanti bapak ibu nanti sudah terlihat lengkap apa namanya, eh, laporan untuk outputnya. Jadi, nanti eh, di dalam ritmas itu, semoga eh, nanti Irman bisa, bisa eh, terkoneksi untuk share screen ya, eh, teknisnya. Jadi, sekali lagi, untuk eh, unggahan itu ada dua menu nantinya Bapak Ibu ya satu menu luaran, satu lagi laporan dan keuangan sebenarnya dokumennya ada yang sama di dalam dua menu itu ya, di menu apa luaran, itu kan yang tadi saya sampaikan HKI, laporan lengkap draft artikel, sekali lagi draft artikel bukan artikel yang sudah dimuat ya. karena itu kan tuntutan outcome nanti tapi tiga ini wajib ya Bapak Ibu ya kalau ibu bapak sebelumnya waktu daftar proposal dulu ada misalnya menambahkan lagi buku ajar maka akan muncul juga tagihan itu. Jadi sesuai dengan tagihan yang sudah bapak ibu sampaikan di awal proposal dulu. Jadi, kalau misalnya bapak ibu nanti munculnya cuma satu, misalnya nih cuma muncul draft artikel kok nggak ada HKI nggak ada laporan, tolong dilaporkan bapak ibu ya, tolong dilaporkan ke Pak Irman. Atau Pak Aziz, sehingga nanti mungkin bisa dibantu untuk memperbaikinya, eh, karena tuntutannya ada tiga yang wajib, ya Bapak Ibu. Ya, yang lainnya ya sunnah lah boleh ditambahkan. Gitu. Kalau ada yang menambahkan, misalnya buku ajar, maka itu akan muncul tagihannya itu di dalam eh, posisi luaran, jadi menu luaran. Gitu. Bapak Ibu, kalau ada yang pegang komputer bisa juga sambil membuka litmas, ya. Sehingga nanti, kalau ada apa-apa, bisa ditanyakan, sudah saya minta juga Pak Aziz PTIPD hadir di sini ya. Uh, itu di menu luaran sekali lagi menu luaran. Berikutnya nanti ada menu sampingnya di samping litmas itu ada laporan dan keuangan. Nah di situ jadi di dua menu ini baru luaran kemudian laporan dan keuangan itu dokumen-dokumen di upload-nya di situ. Yang sebelumnya ada laporan antara logbook review atau apa itu itu nggak ada urusan lagi di sana ya. Kita masuk ke luaran menu luaran dan laporan dan keuangan ya. Jadi di situ ada eh, apa namanya berkas-berkas eh, yang harus diupload. Nah, bagaimana dengan eh, di laporan dan keuangan? Di menu laporan dan keuangan itu kan ada nanti laporan keuangan sementara. Laporan keuangan sementara itu sebenarnya diupload untuk laporan antara kemarin itu Bapak Ibu. Hanya saja, mungkin kemarin masih ditata, ya. Ada yang bisa upload, ada yang tidak, ya. Jadi, laporan e, keuangan sementara, kalau khusus, ya, sebentar saya katakan, ini saya ulang berkali-kali untuk penelitian berbasis SBK. Jadi, yang kluster-klaster penelitian, Bapak Ibu, cukup SPTJB dan SPTJM. Dua-duanya, Bapak Ibu, sudah tanda tangan, ya di mana dapatnya di dalam kontrak penelitian yang sudah diupload di Puslit. Itu lihat saja scroll ke bawah ya nanti akan ketemu surat pernyataan eh, tanggung jawab eh, belanja ya. Kemudian satu lagi surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Itu eh, dua itu saja digabung jadi satu PDF. Taruh di pokoknya yang ada laporan keuangan taruh di situ. Khusus sekali lagi penelitian berbasis SPK Bagaimana kalau pengabdian dan publikasi ilmiah, misalnya eh, apa namanya yang publikasi ilmiah kan eh, termasuk bantuan ke rumah jurnal, maka itu harus di selain SPTJB, SPTJM, tapi juga dilampirkan eh, rap, ya rancangan anggaran biayanya plus bukti-bukti pengeluaran dijadikan satu. Jadi SPTJB, SPTJM. SPTJM, RAB, kemudian bukti-bukti pengeluaran yang sesuai dengan ini tadi rap. Jadi misalnya ya di dalam rap tercantum nih konsumsi untuk 50 peserta itu harus harus ada bukti fakturnya bukti pengeluarannya itu ya bukti pengeluarannya itu harus harus ada itu nanti harus dijadikan satu dilampirkan di dalam uh, laporan uh, keuangan demikian juga dengan pengabdian ya bapak ya misalnya ada pengabdian berbasis prodi ya itu harus dilampirkan lengkap rincian kemudian bukti buktinya ya. kalau ada perjalanan ada pembayaran honor itu harus harus dilampirkan kali lagi saya ulang di laporan uh, keuangan dan laporan uh, ada ada menu. Sam, di samping eh, laporan luaran ya, di samping menu luaran, litmas itu ada laporan dan keuangan. Nah untuk laporan keuangan seperti tadi SBK itu cukup SPTJB dan SPTJM. Kalau ada faktur apa simpan, Bapak Ibu ya disimpan, diarsipkan. Waktu-waktu seandainya ada pemeriksaan dan itu diminta kami, kalau kan Bapak Ibu sudah upload nih yang di laporan antara sebelumnya, kami bisa buktikan dengan itu. Tapi kalau misalnya nanti diminta yang asli dan seterusnya, kami akan panggil bapak ibu untuk membantu ya bawa berkasnya setidaknya nanti bisa kita tunjukkan bahwa ini benar. Jadi eh, yang asli tolong simpan di sama bapak ibu nanti kalau diminta eh, apa namanya ya kami minta bantu bapak ibu. Nah itu. Nah untuk laporan yang ada menu laporan akademik itu adalah laporan lengkap ya Bapak Ibu ya. Laporan lengkap. Jadi di luaran itu di upload juga nanti ada laporan lengkap. Di menu laporan dan keuangan itu juga di upload. Jadi namanya laporan akademik itu maksudnya ya laporan lengkap itu ya Bapak Ibu. Laporan lengkap. Nah, nanti untuk prosedur cetak laporan saya saya ulang Bapak Ibu ya. Untuk cetak laporan ini semua proses online. Ya, prosesnya online. Bapak Ibu tidak perlu nanti pergi ke percetakan, bawa-bawa cetakan, sopan, nggak usah. Proses semua bisa dilakukan online 24 jam. Saya Bapak Ibu mau ngupload jam 1 malam silahkan. selama dalam rentang waktu ya Bapak Ibu ya. Sampai tanggal 25. 25 itu paling terakhir karena kita habis kontrak tanggal 30 ya. Jadi tanggal 25 itu paling telat Bapak Ibu sudah memperbaiki, menyempurnakan, Uh, hasil dari seminar di tanggal 19 uh, hingga di tanggal 25 nanti Bapak Ibu bisa mengupload uh, dan kami bisa apa namanya memproses di percetakan nanti nanti percetakan juga sudah terkonek dengan uh, apa namanya uh, sistem yang kita buat ya selama sudah 2 atau tiga tahun nah yang menjadi catatan perubahan Bapak-Ibu ya Uh, tadi saya sudah ketemu dengan Pak Halis ya uh, kepala UPT percetakan dan saya uh, sampaikan beberapa hal dan belum menyampaikan uh, tahun ini uh, penyetorannya lewat BLU Bapak Ibu. Jadi seperti HKI ya Bapak Ibu ya, penyetorannya nanti lewat uh, BLU. Bagaimana sistemnya? Jadi nanti Bapak Ibu mengisi form ada linknya. Sebenarnya ini sekali lagi sudah saya taruh di slide ya, tapi nggak bisa saya tunjukkan. Mungkin di komputer saya ada error ya. Uh, di form itu nanti bapak ibu ngisi, kemudian upload, upload sesuai template dan format yang kami berikan ya. Jadi uh, ikut itu saja bapak ibu ya, tidak usah merubah nanti margin kanan, kiri, atas, bawah. Tidak perlu merubah settingan-settingan, jadi ikut aja situ kalau ada yang diwarnai kuning misalnya, itu tandanya berarti tolong dirubah disesuaikan dengan eh, apa namanya usulan bapak ibu. Jadi nanti kalau eh, sudah diselesaikan, artinya format-format itu sudah diisi mulai dari eh, covernya, kemudian eh, apa namanya untuk lembar pengesahan, maaf nih ya, ini lupa saya jelaskan tadi lembar pengesahan juga kita rubah tahun ini formatnya modelnya bapak ibu sudah menyerahkan kan batasnya sampai besok ya bapak ibu ya jadi itu nanti akan langsung ditandatangani e, kapus Lid dan kami bawa ke rektor untuk ditandatangani sehingga nanti waktu e, bapak ibu nanti kami kembalikan itu e, format itu apa yang sudah bapak ibu kasih itu kami akan kembalikan, tapi mungkin kami akan scan dulu. Setelah scan, hasil scannya kami kasih ke bapak ibu, itu yang ditaruh nanti dalam laporan, ya, yang sudah ditandatangani kampus, lead, dan uh, rektor. Jadi, tanda tangannya uh, basah di kertas itu nanti kita scan, sehingga waktu setelah cetak, bapak ibu, misalnya, cetak nanti uh, karena dalam form nanti bapak ibu bisa memilih berapa cetak, ya, ada yang cetak. Kalau Pak Eka tuh bilang di percetakan sebisa mungkin apa genap gitu ya. Jadi misalnya eh, yang kita minta wajib kan tiga ya Bapak Ibu ya. Ada misalnya Bapak Ibu cetak empat, satu ini nanti Bapak Ibu ambil, tiga ini untuk puslit. Karena nanti kalau sebelumnya kan enam ya Bapak Ibu ya. Di tahun yang lalu tuh udah ada enam. Kita tidak enam lagi, cukup tiga. Jadi di tahun ini cukup eh, tiga, karena yang lainnya butuh online online semua ya. Jadi cukup tiga saja. Tiga itu nanti untuk dokumen uh, di puslitbun. Kemudian nanti kalau selebihnya bapak ibu misalnya mau cetak sepuluh karena ada anggota juga yang perlu ya silahkan. Berarti di sepuluh ini tiga itu untuk puslit berarti masih ada tujuh. Tujuh nanti untuk bapak ibu ya. Jadi seperti itu. Nah um, kendalanya memang selama ini kami kan buat cetakan itu banyak bapak ibu ya. Kasihan pak rektor. Jadi nanti tanda tangan terlalu banyak begitu ya. Uh, tentu akan memakan waktu uh, beliau ya jadi nanti ya tanda tangan tetap tanda tangan basah tapi lembar pengesahan yang bapak ibu udah, sudah serahkan kami tunggu sampai besok um, di situ akan ditandatangani setelah itu kami scan puslit akan membantu menyekankan scan itu akan, akan kami kirim ke bapak ibu bapak ibu nanti itu masukkan dalam laporan khusus lembar pengesahan itu ya kan kami minta khusus lembar pengesahan jadi khusus lembaga pengesahan nanti pakai yang sudah ada tanda tangan itu. Setelah cetak kami akan mengambil cetakannya kami akan menyetempel yang untuk ke tanda tangan rektor tentu kami harus ke biro ya. Kami setempel ke biru. Yang untuk kampus tentu di LP2M saja eh, sudah selesai. Jadi nanti waktu Bapak-Ibu ambil cetakan itu sudah ditandatangani dan sudah ditempel. Karena kemarin itu banyak juga keluhan Pak. Ini yang tahun-tahun ada yang minta laporan 2018, 2017, 2019 itu banyak yang tidak ditandatangani pimpinan dan tidak ditempel. Nah, untuk tahun ini untuk mempermudah ya, untuk mempermudah juga tidak terlalu memberatkan Pak Rektor tentunya. Jadi di yang sudah kami minta untuk diserahkan ke pusat lembar pengesahan itu tolong di um, tanda tangani ya, tanda tangani Bapak Ibu tentunya. Kemudian nanti yang tanda tangan kapuslit akan tentu akan kami proses demikian juga tanda tangan Pak Rek. Setelah itu kami akan scan, kami kirimkan bapak ibu untuk nantinya bisa ditaruh di laporan akhir yang dicetak ya. Bagaimana dengan laporan yang diupload untuk seminar hasil ini? Kalau itu belum jadi ya nggak apa-apa dikosongin aja dulu ya. Tetapi nanti waktu apa namanya setelah seminar hasil kan ada perbaikan bisa jadi masukan masukan ya bapak ibu ya itu diperbaiki kemudian nanti bisa digabungkan lagi dengan yang sudah ada tanda tangan dan stempel ya ke kapuslit dan uh, Pak Rektor. Jadi nanti udah stempelnya stempel basah. Jadi kalau misalnya mau dipakai kepentingan apa ya? kenaikan uh, pangkat atau apa tidak ragu lagi bahwa itu sudah sudah ada tanda tangan dan itu uh, tambahan untuk e, cetak laporan. Jadi sekali lagi cuma 3X yang kami minta, Bapak Ibu tinggal ngambil bersih ya. Tidak perlu nanti ke percetakan, ambil percetakannya e, bawa tanda tangan, korektor sendiri dan seterusnya. Tidak, oh. Bapak Ibu tinggal nanti kita kasih tahu sudah selesai cetakan silakan ambil datang ke poslit ambil cetakannya sudah ada tanda tangan dan e, apa? stempel ya. Itu untuk cetak, jadi sekali lagi prosesnya online e, 24 jam Artinya, Bapak Ibu terserah mau masukkan jam berapa. Pembayarannya sekali lagi mulai tahun ini, seperti disampaikan oleh Pak Halis tadi, dan juga eh, sudah diarahkan oleh Pak Warek II. Ya, itu masuk BLU, jadi pembayaran adalah BLU. Jadi, nanti setelah selesai, cetak percetakan nanti akan menghubungi Bapak Ibu, memberitahukan berapa nominalnya, misalnya eh, Pak eh, Mujahid, misalnya. Cetak sekian nominalnya 350.000. Pak Mujahid tinggal mentransfer kasih keterangan ya, cetak laporan 2023 gitu ya. Ada laporannya gitu ya, cetak laporan nanti kita coba sampaikan lagi apa yang sudah dipakati ya. Tapi intinya cetak laporan seperti HKI ya, jadi HKI namanya siapa gitu kan. Ini laporan namanya siapa gitu. Sehingga nanti, ketika sudah Bapak Ibu transfer, Bapak Ibu tinggal menyerahkan bukti transfer itu ke yang menghubungi Bapak Ibu dari apa namanya, dari percetakan ya. Saya nggak tahu siapa aja namanya, tapi nanti akan dihubungi dan akan diserahkan ke sana. Yang sudah selesai, dan seterusnya, nanti kami akan ngambil secara periodik. Ya, mungkin ada yang selesai 10, kami ambil dulu 10, nanti Pak apa tinggal kami stempel aja sehingga Bapak Ibu juga bisa cepat uh, ngambil. Itu untuk cetak ya Bapak, -Bapak Ibu ya. Uh, untuk seminar hasil sekali lagi nanti Bapak Ibu uh, seperti saya sampaikan tadi uh, dilaksanakan hari Sabtu tanggal 19 uh, Agustus uh, 2023. tiga uh, kalau jadwalnya itu jam 9 sampai jam 15.30 tetapi Nanti lihat kondisi di lapangan juga ya, bisa jadi uh, waktu duhur sudah selesai ya, alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau misalnya belum selesai juga, karena ada beberapa kasus reviewernya sangat serius ya, sampai sore ada juga yang di, di tahun yang sebelumnya ya. Tapi ya sudah kita hormati reviewer, kalau dari jadwal seperti itu ya Bapak-Ibu ya, uh, jam 11.15.30. Kemudian uh, Bapak-Ibu sebagai uh, peneliti, uh, Semuanya, ya, itu harus menyerahkan slide presentasi. Jadi, yang ini wajib presentasi dengan menggunakan slide PowerPoint, ya, Bapak-Ibu. Ya, paling lambat diserahkan tanggal 14, jadi hari Senin, uh, jadi hari Senin nanti uh, jam 3 sore, 14 Agustus 2023. Mohon sudah diserahkan secara online, linknya akan kami uh, share, ya. Ini sebenarnya ada di PowerPoint, tapi nggak. Berapa lama presentasi? Ya sekitar 10-15 menit lah Bapak Ibu ya. Mungkin kalau 15 sudah terlalu banyak. dimanfaatkan e, jadi manfaatkan kalau slide powerpointnya ya mungkin antara 10 sampai 15. atau misalnya satu satu apa ada satu menit gitu ya untuk presentasi. Tapi kita harapkan e, tidak lebih dari itu ya. Kalau misalnya ada membuat slide presentasi sampai 50 slide misalnya ya silahkan. Tapi presentasinya tetap batasnya ya antara 10 sampai 15 lah. Nanti mungkin bisa dikondisikan lagi, biasanya kita 10 menit ya. Nanti bisa dikondisikan lagi di dalam uh, kelas. Hal yang terkait nanti kami akan uh, update kembali. Baik, uh, saya rasa itu Bapak Ibu. Uh, sekali lagi ini saya akan uh, apa? Uh, share nanti di dalam grup kayak dengan apa ya sudah saya sampaikan. Baik, uh, masih ada waktu Mungkin sekitar 10 menit, Pak Irman. Kalau ada yang mau ditambahkan dengan praktek tunjukkan litmas karena saya nggak bisa share screen juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada Bapak Ketua Puslit. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua peneliti tahun 2023. Eh, baik, di sini akan saya sedikit eh, mensimulasi ya, simulasi proses pengisian eh, laporan akhir. Um, penelitian tahun 2023 ribu uh, Sebelumnya mungkin sudah banyak bapak ibu ya dijelaskan oleh Pak Anton terkait uh, apa aja yang perlu diunggah pada laporan akhir penelitian. Nah mungkin uh, ada bapak ibu yang masih bertanya-tanya karena sistem litmas kita ini masih baru, masih bingung ya letaknya uh, di mana dan uh, bagaimana cara mengunggahnya di sini saya akan sedikit praktekkannya. Sebenarnya tidak jauh berbeda bapak ibu. Sistem litmas dengan sistem litab Dimas, cuman eh, ada beberapa hmm, tata letak sedikit yang berbeda. Seperti itu ya, ya mungkin pada litab Dimas dulu, pada menu laporan antara itu tidak ada. Nah, pada akun litmas itu kita tambahkan khusus, jadi pelaporan antara itu khusus eh, ada di litmas dan tidak ada di litab Dimas, Bapak Ibu. Nah, eh, langsung aja Bapak Ibu, eh, sebelumnya silakan, ini izin ya Bu Rehan ya, saya praktekkan <laughs> menggunakan akun Ibu. Eh, apa namanya, silakan buka akun masing-masing, kemudian silakan pilih pada menu peneliti, diklik proposal, Nah, pada proposal di bagian kanan, di detail silahkan dilihat proposal. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah proposal Bapak Ibu yang Bapak Ibu ajukan di tahun 2023. Nah, di pada luaran, nah ini seperti disampaikan Pak Anton tadi, yang muncul di sini adalah menu yang Bapak Ibu janjikan ketika Bapak Ibu sami proposal di awal, ya. E, sebenarnya yang wajib itu hanya tiga, HKI, laporan lengkap, dan draft artikel nah jika bapak ibu misalnya uh, tidak pernah me merasa tidak pernah memilih lebih dari tiga silakan bapak ibu hubungi kami nanti akan kami hapus di sistem bapak ibu ya kemudian jika sebaliknya jika memang misalnya di sini hanya muncul HKI aja atau laporan lengkap aja atau draft artikel misalnya salah satu nah silakan hubungi kembali kami juga karena bapak ibu tidak bisa menambahkan di akun masing-masing peneliti jadi ini hanya bisa ditambahkan di akun admin seperti itu, bapak ibu. Nah di sini silahkan bapak ibu unggah HKI laporan lengkap dan terlampir artikel. Jadi, seperti biasa silahkan pilih berkasnya. Kemudian jika sudah dipilih silahkan klik menu di, di paling kanan ini untuk proses unggah. Nah karena ini litmas masih baru, kami juga mohon maaf bapak ibu. Terkadang ada hal-hal yang harus dilakukan berulang seperti itu ya seperti kejadian di laporan antara kemarin, terkadang sudah pernah unggah, kemudian hilang kembali. Ini kami mohon maaf, karena ini tahun pertama kita gunakan Linmas. Kita berharap di tahun kedua nanti Linmas sudah sempurna 100%, seperti itu. Nah, jika uh, di bagian menu luaran ini sudah selesai, Bapak-Ibu silahkan klik pada menu laporan dan keuangan. Nah, di menu laporan dan keuangan, ini terdapat tiga item Bapak-Ibu yang harus Bapak-Ibu unggah. Yang pertama itu laporan keuangan sementara. Nah, di laporan keuangan sementara ini ada sebagian yang sudah diunggah pada laporan antara kemarin. Nah, di sini seperti Pak Anton jelaskan tadi, yang sifatnya SBK di sini diunggah SPTJB dan SPTJM. Ya. Kemudian yang SBM, yang pengabdian dan lain sebagainya, selain dari penelitian, itu SPTJB, SPTJN, merap dan kuitansi-kuitansinya, seperti itu. Kemudian di bawahnya pada laporan akhir di bawah, ada laporan akademik. Nah laporan akademik bapak ibu, di sini silahkan bapak ibu unggah kembali laporan lengkapnya. Nah kenapa ada dua unggahan? Nah pada rekapan nanti ini akan berbeda bapak ibu. Jadi ini eh, untuk kami admin. Ketika kami rekap ini peruntukannya akan berbeda walaupun sama-sama laporan lengkap tapi peruntukannya berbeda ketika kita rekap seperti itu. Nah, kemudian di bawahnya itu yang terakhir ada laporan keuangan. Nah, laporan keuangan silakan Bapak Ibu unggah kembali SPTJB dan SPTJM. Nah, jika bingung mau ngambilnya di mana, udah jelaskan Pak Anton tadi, itu ada di web puslit Bapak Ibu. Di kontrak penelitian halaman paling bawah itu ada SPTJB dan SPTJM. Dipilah Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu unggah kontrak penelitian itu dipilah yang diunggah di sini laporan keuangan hanya SPTJB dan SPTJM khusus yang SBK. Sedangkan yang pengabdian SPTJB, SPTJM, RAP, Kuitansi, tiket pesawat, tiket darat dan sebagainya, bapak ibu ya. Nah, ketika sudah selesai semua, nanti di sini akan muncul berkas, bapak ibu. Nah, ketika misalnya ketika bapak ibu sudah selesai mengunggah, kemudian berkasnya nggak muncul di sini, nah silakan hubungi kami kembali. Mungkin uh, terjadi error pada sistem seperti itu. Tapi pada dasarnya, bapak ibu, ketika bapak ibu sudah selesai mengunggah, walaupun di sini nggak muncul. Pada database kami itu sudah dapat kami lihat seperti itu, Bapak-Ibu. Jadi ini aja singkat sebenarnya, cuman perlu kita mulai sedikit ya. Baik, saya kembalikan kepada panton Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irman ya. Ini ada di chat pesan dari Prof. Mujib ya, Pak Rektor. Uh, Litmas sering bermasalah ketika keluaran. Pelu <laughs> mm. <laughs> ya, sekali lagi tadi sudah disampaikan oleh uh, Pak Irman, memang ini juga masih kita tata ya. Uh, dan mohon diperbanyak maaf, memang Bapak Ibu ya. Kami di pusli juga tidak tahu menyentuh apa ya. Dan ini pakarnya ini Pak Aziz ini dari PTIPD yang meneruskan kerja dari Pak Kadel. Badel yang PTIPD itu, siapa namanya? Karena udah diangkat PNS. Ini masukan berarti Aziz ya, karena saya lihat Aziz ada hadir juga tadi. Jadi ini perlu dikawal terus nih, biar kalau ada error-error, tolong kalau ada error-error disampaikan terus ya Bapak Ibu ya, biar nanti Pak Aziznya ini bisa langsung tahu terus apa namanya, bisa memperbaiki segera. Seperti tadi ya saya nggak sengaja jumpa Pak Maizudin, Pak Maizudin eh, Wadek satu menyampaikan eh, Pak Anton ini yang di apa di Litmas ini saya udah upload kok malah keluarnya KI semua. <laughs> eh, langsung saya sampaikan pesan ke eh, Aziz PTIPD. Ini gimana Aziz solusinya? Gitu seperti disampaikan sama Aziz, nggak apa-apa Pak, apa, itu sudah aman, nggak apa-apa. Memang muncul, tapi sebenarnya dalam sistem tidak tidak mas. Jadi artinya kalau pun seperti itu, misalnya ada kendala, tolong disampaikan Bapak Ibu ya. Bisa ke saya, bisa ke Irman, bisa juga langsung ke Aziz ya. Nanti kalau saya pun paling juga saya sampaikan ke Aziz juga. Dan sekali lagi mohon diperbanyak maaf. Dan memang begini ya, dilematis ya Bapak-Ibu ya kayak sekarang ini misalnya saat sekarang ini ya ini yang saya baca dari grup apa namanya Litab Dimas Pusat itu error semua gara-gara apa namanya se-Indonesia lagi mengakses dan memang semuanya diarahkan punya sendiri gitu. Nah kita sudah punya Litmas nih ya dengan segala kekurangannya ya kita akan sempurnakan ini dan di Indonesia ini yang hari itu sempat dipuji oleh Pak Suwendi ya. Kasubdit sebelumnya itu termasuk winaran sendiri yang sudah sangat nyambung dengan apa sistem litab dimas pusat <laughs> ya sekalipun dengan segala kekurangan ya eh, bapak ibu ya ini akan disempurnakan terus dan semoga eh, apa namanya bisa kita sempurnakan eh, ya biar lebih nggak inilah nggak error error ya Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian karena Mata sudah Masa sore dulu, terima, kasih. Oke, terima kasih. terima kasih, untuk semuanya. Mari A. A. kita akhiri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Ya. Terima kasih juga. Terima kasih.